Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasihlah ya atas kehadiran semua. So isu pajakan stadium ini kepada pihak syarikat swasta memang merupakan satu isu yang telah saya timbulkan di parlimen ya. Malahan saya telah merujuk menteri wilayah kepada jawatan kuasa khas atas sebab memberikan jawapan yang mengelirukan ya. Kalau sesiapa yang mengikutilah perbahasan di dalam parlimen ya. Namun atas sebab-sebab yang tertentu ianya tidak dapat masa yang agak suntuk tak dapat dibawa sampai penyudahannya. InsyaAllah sesi parlimen yang akan datang ini saya akan timbulkan sekali lagi ya. Tapi pada PC kita yang baru-baru ini saya telah menyatakan bahawa pihak syarikat swasta itu telah gagal dalam menjalankan tanggungjawabnya menjaga stadium ini sehingga pihak KL City dan juga KLFA telah terpaksa bertindak sendiri ya untuk menentukan bahawa keadaan stadium adalah dalam keadaan yang memuaskan dan membolehkan game AFC diadakan di stadium ini ya. Pihak Akaden, pihak syarikat swasta itu telah menjawab ya dalam dan ini jawapannya disiarkan di dalam Metro. Dia kata kalau stadium itu dalam keadaan yang tidak baik, sudah pasti AFC tidak akan benarkan game diadakan di sini ya. Maka bererti bahawa stadium dalam keadaan yang baik, maka apa yang kita duk merungut dan sebagainya semua adalah tidak benar ya. Dia tidak menyatakan bahawa yang membaiki keadaan stadium sehingga pencahayaannya dalam keadaan yang memuaskan, belum lagi sempurna ya, tapi dalam keadaan memuaskan kerana sepatutnya kita dapat 1400 lux, tetapi oleh kerana keadaan yang begitu suntuk kita hanya dapat capai 1200 lux ya, kerana game tu nak diadakan lebih kurang dalam seminggu sebelum kita dapat maklumat bahawa DBKL dan syarikat swasta itu tidak akan mengambil apa-apa tindakan untuk membaiki keadaan pencahayaan. Ya, DBKL kata ini tanggungjawab syarikat swasta itu. Syarikat swasta itu dia kata oh, tak, ini bukan tanggungjawab dia kerana tak masuk dalam kontrak dan sebagainya. Akhirnya dah seminggu saja nak tinggal untuk nak adakan game yang pertama dan oleh kerana itu kita terpaksa repair sendiri dan oleh kerana notis yang begitu singkat tak dapat kita repair dengan sepenuhnya sehingga kita hanya dapat 1200 lux saja ya, bukan 1400 ya. Saya ucapkan terima kasihlah pada syarikat itu kerana mengakui bahawa ianya perlu dilakukan kerana kalau tak dibaiki memang tak boleh diadakan game itu, tapi saya rasa mereka perlu jujur dan mengakui ya, dan memang bukti-bukti semua ada bahawa yang pihak yang mengambil tindakan untuk menentukan bahawa keadaan stadium itu memuaskan adalah pihak KL City dan pihak KLFA bersama. Termasuklah soal keadaan padang ya. Selain daripada pencahayaan, kita dapati bahawa padang itu dalam keadaan yang kurang memuaskan di mana ianya tidak di-roll seperti mana yang sepatutnya dari sudut kekerapannya dan dari sudut berat roller itu ya. Dan ianya digunakan dengan begitu begitu kerap oleh pasukan-pasukan bola sepak yang lain kerana pihak syarikat swasta ni dia nak dapatkan pendapatan, dia sewakan sampai 6-7 tim main ya, dan kita sendiri nak adakan latihan terhad kita terpaksa adakan latihan kita hanya di padang di Pudu Ulu ya. Ini merupakan masalah-masalah yang timbul dan kita terpaksa bawa roller kita ya, yang setan ya, roller yang setan untuk kita roll ya, sebelum game AFC itu ya, iaitu roller yang kita guna di Pudu Ulu kita bawa ke stadium untuk kita menguruskannya kerana mereka tidak menguruskannya dengan baik ya. Dan yang ketiga, saya dimaklumkan bahawa dia pula soal baja yang digunakan ya, untuk padang itu pun dia orang tukar
tanpa berbincang, dan dari segi itu pun kualiti rumput itu tidak seperti mana yang kita inginkan. Dia tidak serapat, ya. Rapat rumput itu tak seperti mana yang diinginkan, oleh kerana baja, oleh kerana roller dan sebagainya tidak seperti mana yang sepatutnya. Lalu ini semua masalah yang telah kita highlight dan kita telah tulis kepada mereka. Ya, kita telah tulis kepada syarikat swasta itu, kita minta dia ambil tindakan tapi dia tak ambil tindakan. Akhirnya kita tulis kepada DBKL, kita minta DBKL ambil tindakan. DBKL kata ni pihak syarikat swasta itu patut ambil tindakan dan sebagainya. Lalu akhirnya kita kena buat sendiri. Ya? So ni memang merupakan satu keadaan yang tidak boleh berterusan, kerana pihak syarikat swasta dia dapat pajakan ini, tujuan dia adalah komersial semata-mata. Ya, dia akan sewakan sebanyak mana yang mungkin. Ya, lepas saja kita main dengan Tampines Rovers tu, esoknya terus dia buat dia sewa pada pihak lain, ada pertandingan apalah apa dan sebagainya. Dan itu kalau kiranya Tampines Rovers punya game tu ditunda ke apa ke, dan memang dia dah ada buat penyewaan kerana dia nak dapatkan duit, ya. Tu satu, eh. So yang poin yang pertama, dari segi dia punya penyelenggaraan, pengurusan, semua bagi pandangan kami tidak memuaskan, dan tindakan repair dilakukan oleh kami dan kami ada bukti-buktinya. Invoice-nya ada, payment voucher-nya ataupun payment slip-nya ada. Ianya semua dibuat oleh kami, bukan oleh mereka. Gambar kita bawa, roller kita untuk roll pun kita ada rekod menunjukkan bahawa yang buat rolling yang satu tan itu kita yang buat. Yang dia pakai yang di belakang dia punya pemotong trimmer yang bawa dia tarik tu half tan punya roller. Half tan punya ni memang kita pakai secara secara umum, tapi yang one tan roller tu memang perlu dimasukkan dan memang perlu digunakan paling kurang dua ataupun tiga kali seminggu, ya. Yeah? Ataupun sekali seminggu, ya, paling kurang untuk nak capai dia punya keadaan turf yang yang baik, ya. Tu poin yang pertama, ya. So memang kita alu-alukan respons yang kita dapat daripada pihak DBKL, ya, seperti mana semua mengetahui DBKL pun dah keluarkan kenyataan bahawa mereka akan kaji balik soal pajakan ini, ya. Dia pajakan ini telah diluluskan atas alasan syarikat swasta ini ada kena mengena dengan pasukan bola sepak di bawah kelolaan KLFA, kerana dia pada asalnya dia nak beli saham, dia nak jadi shareholder, dia nak bayar, nak beli 50% saham, ya, pasukan bola sepak itu. Tetapi benda ni tak berlaku, ya. Dia tak berlaku, ya. Pada peringkat awal tu ada nampak kesungguhan, lepas itu tak ada. Dah dapat stadium ni, dia tak bagi pada kita walaupun satu sen. Ya, ni saya nak sebut. Daripada penyewaan yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang, dia ambil alih, dia maintain stadium. Kelebihan yang ada pada kita ialah kita dapat guna untuk game. Untuk game Liga, untuk game Piala Malaysia. Ya, game-game ni memang kita dapat gunakan. Tak ada bayar sewa dan sebagainya. Gate collection pun kita dapat, ya. Tu kelebihannya. Tetapi yang selain daripada itu, semua dia dapat. Dan tak ada walaupun satu sen kalau dia dakwa dia sebagai shareholder dia bagi kepada kita untuk nak bayar gaji, ya, players dan sebagainya, satu sen pun tak ada. Ya. Tapi dia mendakwa dia shareholder, dan atas alasan dia shareholder itu DBKL telah berikan pajakan itu, ya, pada awalnya. Ni panjanglah cerita. So benda ni pun ada dalam kes mahkamah, saya pun tak boleh nak cerita panjang. Tetapi hakikatnya ianya atas false pretenses ataupun pendakwaan yang tak benar. Dia bukan shareholder. Ya, kalau tak percaya boleh cek dengan SSM, KLUFC, Seri Berhad, siapa yang pemegang sahamnya, ya, tak ada, ya.
So atas alasan itu yang dia diberikan pajakan, saya minta jugalah DBKL untuk ambil kira kembali, ya. Dan kalau dia ada kejujuran, ya, paling kurang bank account kita, nombor dia, dia tahu, ya, dia tahu bank account kita, kan, dia tak ada, tak dirahsiakan. Maknanya kalau dia rasa dia bertanggungjawab sebagai pemilik saham 50%, kan, dia dah dapat manfaat, dia dah dapat stadium. Kita nak stadium, kita pasukan bola sepak yang telah jadi juara Piala Malaysia, kita tak ada stadium, ya, kita tak ada stadium, ya. Stadium disewakan kepada orang lain yang kononnya shareholder kami, tapi dia bukan shareholder. Kalau dia ada kejujuran, dia masukkan je duit tiap-tiap bulan, tak ada orang akan halang, ya. Kita tak ada, tak akan beritahu bank kalau ada duit ni masuk, jangan cek dengan kami dulu nak terima ke tak, ya. Kami memang terdesak perlukan duit, ya. Kalau dia benar-benar rasa dia sebagai shareholder, ya, tiap-tiap bulan masuklah, ya, seperti mana yang dijanjikan dulu, ya, dalam perjanjian kita nak beli saham tu, bayar sejuta setahun, sejuta sebulan, sejuta sebulan, sejuta sebulan, ya, seperti mana yang dijanjikan. Tapi tak, kita dibiarkan begitu, ya, terkejar-kejar sini, terkejar-kejar sana nak cari duit dan funding dan sebagainya. Dia ambil manfaat daripada kononnya merupakan pemegang saham, ya. Kami tidak mahu bergaduh, ya, sebenarnya, ya. Kami dah beri dia peluang, ya. Dia kata dia nak jadi pemegang saham dan sebagainya, kita dah bagi dia peluang. Dia pegang stadium ni pun kami, walaupun kami tak setuju dan sebagainya, tapi at least do your job lah, ya. Kamu dah dapat stadium ni, paling kurang jagalah, ya. Tapi itu pun tak dijaga, ya. Ini yang menjadi masalah bagi kami. Kami sekarang ni dah masuk sampai ialah FA Cup kita kalah. Tak apa, tu apa yang anu kita telah usahakan tapi tak dapat. Tapi kalau kita main pun, kita masuk semua away game, semua away game. Ni sampai ke final semua away game, ya. Kalau ikut dia punya pungutan anulah, catatan dia anu semua, dah memang away game. Memang susah kita nak menang. Kalau menang dengan Selangor tu pun, lepas tu kena main dengan Sabah di Sabah. Lepas tu kalau menang dengan Sabah, mungkin kena main dengan Terengganu di Terengganu, eh. Lepas tu kalau anu mungkin main away dengan final pun mungkin away juga. So problem bagi kita. Tapi tak apa, kita cuba, kita tak berjaya. Dan sekarang ni kita akan tumpu kepada AFC, ya, dan kita akan tumpu pada liga dan kepada Piala Malaysia sekali lagi, ya. Tapi kami mengharapkan, ya, bahawa sokongan yang padu diberikan kepada KLFA dan KLCT. Kerana ini pencapaian yang tak pernah dicapai selama 32 tahun, ya. Dan kita capainya dengan berbagai-bagai masalah yang kita terpaksa harungi, ya. Di antaranya funding yang kedua, tapi alhamdulillah DBKL pun dah continue supporting stadium, ya, pengurusannya dan sebagainya. So kita harap bahawa benda ni kita dapat selesaikan dengan baik supaya KLCT dapat maju ke depan tanpa apa-apa halangan, ya. AFC punya game is 10th of August, ya. So tak ada stadium ni pun menimbulkan masalah training kita buat dekat Pudu Ulu. Saya dapat message, ya, daripada Boyan, ya. Boyan pun complain, ya, dia kata kita nak training dekat stadium tak dapat, kita terpaksa training dekat Pudu Ulu. Pudu Ulu ni dia punya padang dia keras, dia kata, ya, banyak injuries, light injuries to the players, ya. Ni bawa-bawa ni Paulo cedera, ya, pasal dia kata sustain light injury, sustain in Pudu Ulu, lepas tu turun pada game menjadi lebih serious, so terpaksa dikeluarkan, ya. So kita kalah dengan Selangor tanpa adanya Paulo, tanpa adanya Patiban, ya, semua ada light injuries oleh kerana tempat latihan tidak yang seperti mana yang sepatutnya. Boyan Hodak dah banyak kali dah komplain, saya tak boleh buat apa-apa. Saya terlalu banyak sangat kekangan, ya. Tetapi alhamdulillah team still provide us with the results, ya. So saya akhir dengan menyeru ataupun merayu kepada pihak DBKL. Saya ucapkan terima kasih kerana dia nak kaji balik. Saya memohon supaya KLFA ataupun KLCT dibenarkan
untuk menjaga stadium ini demi prestasi pasukan bola sepak Kuala Lumpur. Kita nak bawa nama pasukan nama Kuala Lumpur ini ke pentas Asia. Ya, kita nak kembalikan zaman kegemilangan ya, bola sepak Kuala Lumpur. Ya, so we need DBKL support ya, dari sudut kewangan, funding. Dia bagi 5 juta, alhamdulillah. Walaupun kita punya budget adalah double that, but at least we survive with 5 million. Lepas tu kita perlukan stadium yang boleh jadi tempat kita training, yang boleh jadi tempat kita pertahankan kita punya prestasi tim kita dan sebagainya. Ya, yeah? Okay, baik. Kalau Nukman ataupun Stanley ada nak tambah apa-apa? No. Satunya perlu mengatakan pihak KLFA dan KLCT, kalau kita lihat kat hitam putih, walaupun dengan apa yang berlaku, perlu dikatakan di sini adalah hampir setahun kita memberikan segala report, segala dorongan support untuk memastikan pihak manajemen pihak ketiga ni lah untuk melakukan tugas mereka, dan mereka ada menyatakan kepada kita yang mereka akan lakukan. Tetapi pada 16 Jun, contoh pencahayaan lampu, LED lights requirement, kalau pihak KLFA, KLCT tak masuk campur, mungkin sekarang kita berada di sini sedang mungkin berbahas tentang national embarrassment. Pernah berlaku sebelum kita mula Piala AFC ini, pernah berlaku di mana pihak ketiga stadium pula dikatakan tidak melakukan tugas mereka, dan it brought a lot of problem untuk kelayakan Piala Asia. So di sini kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sepatutnya berlaku. Kerana kita sedang, seperti mana YB Presiden mengatakan, kita sedang menyatakan di sini kita melakukan tugas kita dahulu supaya maruah KL, maruah Malaysia dijaga. Kerana apabila pihak AFC datang ke tepi padang sebelum perlawanan pertama, mereka menyatakan at least something has been done. Tapi ini adalah 8 hari sebelum perlawanan. 16 Jun kita membuat bayaran, saya ada hitam putih di sini. Sehingga 16 Jun kita dikatakan mereka akan lakukan, mereka tak lakukan. Dan kita telah keluar dalam malam tu untuk membuat pembayaran, untuk pastikan pencahayaan lampu diperbaiki. Kalau tidak, kita akan face maybe an embarrassment yang lebih besar. So saya membuat keputusan dengan Encik Umar, dengan YB Presiden, untuk memastikan kita ambil dulu tanggungjawab tu. So apabila kita dah lakukan, at least jujur lah. Janganlah cakap kalau AFC, kalau stadium tak elok, AFC tak benarkan. That is wrong. You ambil kesempatan, orang lain lakukan. Kita ada hitam putih di sini. So for me, dah lah beri support, dorongan. Walaupun kamu tak pernah dengar dekat mana-mana kat dunia, Anfield atau Old Trafford milik pihak ketiga. Tak pernah dengar Manchester United milik stadium, pihak ketiga milik stadium. Pernah dengar Anfield, pihak ketiga ada ambil tak? Symbol of the club. Dia jauh lebih daripada sebuah facility. It's a symbol of the club. Ini back of tiga kemenangan 1980s, Tan Sri Elias Omar decided to build the stadium. Sebab kalau kamu balik ke sejarah, KL main kat Stadium Merdeka 88, stadium ni dibina. The club has historical grounds. So sepatutnya kembali kepada, kalau tak KLCT, KLFA, balik ke DBKL dahulu. So Tan Sri Elias Omar pun comes from DBKL mayor. So bagi saya di situ. Dan kedua, kami ke sini seperti mana YB Presiden mengatakan, kita bukan di sini untuk gaduh, bukan pasal itu. Tapi kalau jika ni berlarutan, tak dikeluarkan, sampai bila KLCT dengan KLFA nak tanggung benda ni? Kami ada banyak lagi benda untuk diperbaiki di pihak klub. Stadium sepatutnya is given. Kita ada relationship dengan DBKL yang baik. Tapi mereka pun berada dalam keadaan yang sukar kerana keadaan ni. So saya pun berharap dengan apa sokongan yang diberikan oleh pihak KLCT, KLFA, kita telah berikan semuanya kepada mereka untuk melakukan tugas mereka. Jika mereka melakukan tugas mereka, kita tidak akan berada sini untuk menyatakan, kita akan cakap well done. Tapi itu tidak berlaku. Itulah kebenarannya. Okay, thank you. Ni invoice syarikat yang buat repair of floodlights yang dialamatkan kepada KLFC Sdn Bhd bertarikh 16 hari bulan 6. Dan ini bukti yang kita bayar pada asalnya sebanyak 25,000. 50% for the repair. Yeah. So kalau dia kata dia yang repair, itu satu kenyataan yang tidak tepat lah. Saya tak nak katalah pembohongan, tapi tak tepat lah.
dan kita bawa roller kita. So akhirnya AFC benarkan kita gunakan stadium ini. Cik Norman, ada apa-apa nak tambah? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya kata di sini ialah mengenai stadium lah. Actually KLFA masuk di stadium ni selepas di refurbish ataupun di upgrade tahun 2018, awal 2018 saya rasa. Di mana kita telah jaga stadium ni selama setahun. Dan setahun tu lah DPKR tidak bantu, cuma DPKR hanya bantu kita dengan bayaran RM14,000 sebulan untuk kita manage stadium masa tu. Setahun kita jaga. Dan saya rasa stadium tu ketika itu memang baik, sebab kita ada tanggungjawab dan kita jaga dengan baik. Dan kita lihat masa tu stadium ni begitu rata, padang dia begitu rata, dan semuanya kita jaga, termasuk kerosakan-kerosakan di dalam stadium. Tapi bila tahun 2021 Januari saya, bila pengurusan kita tamat dan DPKR ambil alih pun, kita masih berhubung DPKR dan masih bersama dengan DPKR. Ketika itu DPKR menjaga stadium ni dengan baik, dan kita bantu DPKR apa yang diperlukan, kita bantu. Dan ianya jaga dengan baik, dan padang baik, rumput baik, rumput pun saya rasa rapat dan cantik. Kalau kita tengok sekarang ni stadium padang di luar ni, kita lihat rumput tak apa rapat. Mana sebab kerap digunakan, ia mengalami kerosakan. Dan inilah yang berlaku. Dan tahun lepas pun Kuala Lumpur City, Tim Bos Kuala Lumpur City training di sini tanpa bayaran lah. Tapi walau bagaimana pun, tahun ni kita tak dapat. Tahun ni langsung tak dapat guna stadium untuk latihan. Dan inilah menyebabkan pasukan kita tidak berapa baik seperti tahun lepas. Mungkin dengan adanya kerjasama yang baik yang DPKR boleh bantu, dan kita dapat guna stadium balik, mungkin komposisi ini akan lagi lebih baik, lagi baik daripada yang kita ada tahun lepas. Sebab itu saya harapkan pada DPKR untuk bantu komposisi. Alhamdulillah DPKR dah bantu kita dengan kewangan yang ada, dan kita harap sekurang-kurangnya stadium ni dapat digunakan oleh komposisi seperti yang dilakukan tahun lepas. Itu yang kita perlukan, sebab padang Pendulu ni memang bukan kata tak baik, bagus, cuma keadaan tanah tu tidak berapa lembut seperti yang di stadium. Di stadium ni sebab kita jaga dengan baik, dan ianya agak lembut, tapi bukan di Pendulu. Lepas tu saya harap pada DBKL supaya fikirkan balik dan cuba buat satu untuk bantu komposisi. Pasal kompon ni satu pasukan di Kuala Lumpur yang di bawah DBKL sebenarnya. Pada saya anggap DBKL punya tim lah pada saya, supaya DBKL sebab bantu kita dalam segi kewangan dan juga dari segi penggunaan stadium. Jadi itulah saya boleh beritahulah. Saya harap pada semua dapat bantu KL, kerana kita harap juga pada semua penyokong yang ada ni give a support to KL City, supaya kita akan jadi satu tim yang paling kuat di mungkin di Malaysia lah. Kita harap begitulah, walaupun dengan kewangan yang tidak sehebat tim-tim lain, tapi kita akan usahakan supaya nama komposisi ni mengharumkan di Kuala Lumpur ni dan di Malaysia, insyaAllah. Okay. So kalau kita tak tunjuk prestasi, saya nak sebut lah, kalau Stanley dengan Boyan, dengan team players, dengan Nukman dan sebagainya tak tunjuk prestasi yang baik, itu satu hal. Tapi sekarang ni prestasi yang terbaik selama 32 tahun, tetapi layanan yang terburuk sepanjang sejarah. Itu yang tak logik, dia tak klik. So kita pisahkan politik dengan sukan. Jangan tengoklah saya ni bukan daripada parti kerajaan ke apa ke. Yang penting kita nak naikkan nama KL City. So kita dah perform, kita dah capai lebih daripada ekspektasi. Lebih daripada apa yang diharapkan, yang dijangkakan. Dulu KL City dia naik Liga Super, lepas tu tahun selepas tu dia jatuh balik ke Liga Prima. Lepas tu dia naik Liga Super, lepas tu setahun dua tahun lepas tu dia jatuh balik Liga Prima. Tak ada apa-apa piala yang dimenangi, walaupun ada funding. Masa tu funding pun okey, tapi sekarang ni tanpa funding yang mencukupi,
prestasi yang cemerlang, yang terbaik sampai ke peringkat Asia, tapi layanan yang apa ni boleh dikatakan yang paling kurang dari segi sokongan dan sebagainya lah. So tak make sense lah. Saya harap bahawa semua pihak akan memberikan sokongan supaya prestasi ini, trajectory kita, graf kita ni sentiasa naik. Ini kita harap isu stadium itu pun akan dilihat dari sudut itu, bukan sebagai punca kewangan dan keuntungan, tetapi sebagai home ground KL City, sebagai lambang pasukan bola sepak ini. So saya buka untuk soalan kalau ada. Dia bukan keputusan oleh pihak swasta. Dia pihak swasta ini malangnya dimasukkan oleh seorang dia adalah dia punya kabel politik dia. Tapi itulah yang saya sebutkan tadi, kita ketepikan politik, kita fikirkan apa yang terbaik bagi pasukan bola sepak KL City yang membawa bendera dan lambang di BKL, Kuala Lumpur dan juga Malaysia. So kalau kita decide based on that, kita decide, kita buat keputusan berdasarkan kepada perkiraan-perkiraan itu, dan kita ketepikan soal kepentingan politik, kepentingan penyagaan dan sebagainya, maka kita boleh berbincang dengan keadaan yang rasional. Tapi kalau kita ada agenda, ada syarikat yang nak buat keuntungan untuk kita lah, inilah itulah dan sebagainya, maka kita takkan bertemu lah pada satu keputusan yang boleh diterima oleh semua. Kontraknya kalau tak silap saya pada 3 tahun sampai 2024. Lepas tu dia ada dan plus lagi lah kalau all okay. Tetapi ada juga klausa yang mengatakan bahawa diberikan kepada syarikat swasta ini oleh kerana dia ada terlibat dengan pasukan bola sepak KL City, kerana dia pemegang saham pada KL City. So kononnya pendapatan yang dia dapat ni boleh sumbangkan kepada KL City. Itu yang saya sebutkan tadi, tak ada. Dan mengikut klausa itu, DBKL boleh terminate tanpa membayarkan apa-apa ganti rugilah kepada syarikat itu. So saya telah mengatakan bahawa syarikat itu telah dapat pajakan ini, nombor satu atas political cable, kabel politiknya. Yang kedua, atas false pretenses, atas alasan dan dakwaan yang tak tepat. Kerana dia tidak ada saham, dia tak pegang saham dalam KL City. Dan hakikat dia tak masukkan walaupun satu sen pada KLFA untuk nak membiayai pasukan KL City ini sejak pertengahan tahun lepas, adalah bukti bahawa sebenarnya all they want is the business. Yang dia nak adalah business. Dia tak kisah tentang pasukan bola sepak. Maksudnya sepanjang kontrak itu, dia tidak pernah menyalurkan kewangan kepada KSCFC lah, untuk membantu pasukan. Dia sepatutnya tiap-tiap bulan kita nak bayar gaji. Dia tiap-tiap bulan dia bayar kalau dia benar-benar yakin dia shareholder. Tak, tu sebagai pemegang saham lah. Tapi perjanjian dalam dengan DBKL tu ialah dia kata dia pemegang saham. Tapi kalau dia pemegang saham, dia sepatutnya dibayar lah. Dia tunjuklah tanggungjawab dia. Macam saya sebut lah, kalau dia nak bayar, tak ada siapa yang boleh halang. Dia pergi ke bank, Maybank ke, Hong Leong Bank ke, CIMB ke, akaun KLFA ada banyak. Dia masuk je lah 1 juta. Seperti mana yang dijanjikan. Tapi dia tak buat. Maksudnya dakwaan dia sebab
sebagai pemegang saham tu hanya lisan saja? Dia asalnya memang ada perjanjian yang dia nak beli saham. Tapi benda ni sekarang ni dah di mahkamah, so saya tak boleh cakap banyak sangat. Tetapi dia tidak membayar seperti mana yang sepatutnya. So kita terminate. Lepas tu kita pergi mahkamah. So sekarang ni di mahkamah kita akan melakukan perbicaraan, akan diadakan perbicaraan. Dia telah pasang buat injunction untuk kita, halang kita cari shareholder yang baru. Kita dah ketepikan injunction dia. Yeah, so kita boleh. Yeah. Tapi perbicaraan yang penuh akan bermula mungkin dalam bulan 9. Tapi hakikatnya sekarang ni 1% pun dia tak pegang. Yeah, kalau ikut dengan SSM, dia tak ada shares sama sekali. Nombor satu. Nombor dua, dia pun tidak bertindak sebagai pemegang saham. Yeah, kalau dia benar-benar rasa dia pemegang saham, tiap-tiap bulan aku nak bayar gaji players, datang tanyalah berapa yang saya nak kena bayar. Tak ada. Dah setahun. So kita ni, KLFA ni yang tak ada duit ni, kita terpaksa tanggung 100%. Sedangkan tujuan kita nak cari shareholder dulu ialah supaya kurangkan beban kewangan tu. So kita hanya bayar 50% ataupun 40%. Dan itulah janjinya, tapi dia tak perform. So bila dia tak perform, tapi dia ambil dakwaan dia pemegang saham, dia dapatkan manfaat daripada itu. Manfaat yang dia dapat pun dia tak pulangkan pada kita juga. Kecuali yang seperti mana yang kita katakan dan kita ucapkan terima kasihlah. Dia benarkan kita bermain game liga dan sebagainya di stadium ini. Tapi nak latih pun tak boleh. Dia tak kenakan sewa bila kita gunakan. Lepas tu gate punya anu pun kita dapat pada kita. Sekadar itulah. Tapi dia tak live up to dia punya expectation. Saya minta maaf lah. Saya terpaksa menyatakan benda ni semua kerana dia bagi respons kepada saya punya PC tempoh hari dan memberikan gambaran seolah-olah apa yang saya kata tak tepat. Tapi dengan PC itu, dia mengaku bahawa kalau stadium dan padang tak dalam keadaan yang baik, AFC akan tolak. So dia tahu benda tu. Tapi kenapa dia tak nak repair? Dia berbalah dengan DBKL pula. Jadi suruh kata, oh ni dalam kontrak pencahayaan tak termasuk. Seolah-olah stadium ni ada ke stadium yang tak ada lampu. Itu kalau stadium yang tak ada lampu tu bukanlah stadium yang Liga Prima atau Liga Super punya pasukan. So inilah yang kita harap bahawa isu ini dapat diselesaikan dengan seberapa segera demi kepentingan pasukan bola sepak KL City. Kita dah capai tahap ini dengan berbagai-bagai kekangan. Kita tak cerita, tapi hari ini saya terpaksa cerita semua dan saya harap bahawa benda ini akan diperbetulkan. Okey. Itu terpulang pada syarikat itulah. Dia tak ada kena mengena dengan saya. Tuduhan munafik lah, Tuhan, tuduhan inilah. Orang yang masuk dalam arena politik ni dia dah biasa lah. Dia hanya yang saya nak kata, kalau dia punya tuduhan tak kena pada saya, tak betul, ianya akan balik pada dia. Itu hadis yang sahih. So jangan pandai-pandai kita nak panggil orang ni dah murtad lah, orang ni munafik lah, orang ni anu lah. Kerana kalau tak betul, kena pada diri kita sendiri. Itu nasihatlah, nasihat. Balik ke tadi, mungkin langkah yang mungkin Puan Bi suruhkan agar DBKL dikaji semula dan menamatkan. Okay, seandainya lah itu berjaya berjaya selesaikan, adakah KLFA bersedia menjadi mana tak menguruskan sepenuhnya lah? Ya, seperti mana dulu. Paling kurang kalau tak anu pun DBKL jaga pun lebih baik. Pasal DBKL dia tak adalah profit motivator. Syarikat swasta ni dia sewa dengan DBKL dengan harga yang tertentu setahun. Dia pajak kan. So dia kena sewa untuk nak cover apa yang jumlah pajakan dia tu. Dia tak kisahlah secondary lah. Soal quality lah, inilah semua jadi nombor dua. Dia nak kena dapat balik berapa duit yang dia telah laburkan itu kan. Dia bayar tiap-tiap tahun. Itu pun saya dipahamkan dia bayar berperingkat-peringkat.
So benda ni dia anu. So dia punya keutamaan adalah lain. Tapi kalau di BKL ataupun KLFA ataupun KL City yang menguruskan stadium ini, kita punya prioriti adalah lain. Prioriti kita adalah untuk nak jaga tim, nak jaga stadium, nak jaga tim. Ya, dan kita akan cari duit, kita akan belanja duit untuk nak jaga. Ya. Sebolehnya dapatlah viable kan. Tapi kalau tak viable pun kita terpaksa cari funder lah, kita cari sponsor lah, apa kita akan buat. Ya, tapi bagi dia tak boleh. Macam mana dia nak buat? Ya. Andai kata kembali semula kepada BKL atau KLFA, adakah stadium ni akan dibuka kepada pasukan lain juga untuk main macam sekarang? Ya, kita akan buka, tapi kita akan jadualkan dan kita akan tentukan maintenance-nya diberikan keutamaan. Ya. Dia pasal maintenance ni cost. Bagi syarikat swasta, cost tu dia akan cuba minimalkan. Pasal dia nak keuntungan. Yeah. Kita nak jaga stadium. Jadi kalau tak kisah kan, YB tahu tak apa ni range keuntungan dia setiap bulan sebelum ni, dia dah tahu? Itu bergantung kepada jumlah sewaan. Lagi banyak dia sewa, lagi banyak dia dapat. Berapa banyak dia tak report pada kita. Tak tahu. Saya tak tahu. Tu kena tanya dia lah. Saya tak nak buat andaian. Dia kata dia partner, tapi saya tak tahu. Ya. Sepatutnya dia beritahulah. Seperti mana saya katakan, sepatutnya dia sewakan, dapat stadium ni, dia jaga, dia sewa, dia dapat pendapatan, dia bagi kepada KLFA sebahagian, ya, nak cover kita punya kos. Ni satu sen pun dia tak bagi. Ya. Saya terpaksa cari sejuta sebulan. Sejuta sebulan. Mana nak dapat? Ya. Yang dapat dari BKL 5 juta. Maknanya 7 juta lagi short. Mana saya nak cari? Ya. Pasukan bola sepak yang lain fully covered by state government. Ya, ataupun yang mana yang dah privatized, dia fully covered by the private punya company. Lepas tu dia dapat stadium lagi. Dia dapat tempat latihan lagi. Ya, macam-macam yang diorang ada. Kita facility semua diambil daripada kita. Ya, kita tak ada apa-apa kecuali yang Pudu Ulu tu, ya, tempat latihan itu. Ya, dan tapi kita perform. Ya, we deliver. Tu sepatutnya itu diambil kira. Kalau dalam keadaan yang begini pun tak ada duit, tak ada facility kita boleh deliver, ya, apatah lagi kalau diberikan sokongan yang sepenuhnya, ya. Kita boleh deliver. Ya, tengok Sabah. Tiba-tiba jadi nombor 2 dalam liga. Dia dapat full support. Ya. Kita tak naklah the kind of anu, pasal kita memang nak pergi ke arah penswastaan. Tapi in the meantime, ya, janganlah permudahkanlah, ya, janganlah menyulitkan, ya. Okey? Ada lagi. Dalam parlimen pun saya tanya menteri wilayah, saya kan kata ini kenapa disewakan kepada syarikat swasta. Dia kata pasal syarikat itu ada merupakan pemegang saham dalam KL City, dan saya telah melaporkan dia kepada jawatan kuasa hak dan keistimewaan kerana mengelirukan dewan. Tetapi dia jawab pada speaker secara bertulis, dia kata betul lah apalah saya dah anu. Tapi lepas tu sesi parlimen habis. So sesi parlimen yang akan datang saya akan timbulkan lagi pasal hakikatnya dia tidak menceritakan keadaan yang sebenar. Dia kata ini kes di mahkamah. Okey, kes di mahkamah lah. Tapi hakikatnya sekarang ini, hari ini syarikat itu tidak memegang walaupun 1% dalam KL City. Yang asal untuk agar KL terminit tu nak bicara dengan pihak KL. Dia BKL akan bertindak berdasarkan kepada menteri wilayah punya pendirian lah kot. Kecuali kalau di BKL Datuk Bandar dia berani nak sanggah menteri wilayah. Mana bagi pihak KLFA dah bagi tahu dekat. Dah. Yang agak cadangan agak ringgit tu dah telah dibukakan ke? Tu yang dalam buat PC tu suruh. Hampalah sampai kan. Okey. Sekiranya KLCD ataupun KLFA dapat kembali stadium ni, apa perancangan KLCD atau KLFA untuk stadium? Kita akan perbaiki, bring it up to the required standard dari segi dia punya rumput, dari segi dia punya pencerahan dan sebagainya. Dan mungkin kita akan juga berusaha untuk mencari sponsor
untuk stadium ini, untuk apa ni, pasal kita sebagai KLFA, sebagai pasukan bola sepak, senang kita nak cari sponsor, ya, yeah? Lebih senang, ya, yeah? Kalau daripada satu syarikat swasta yang tak ada kena mengena, kan, awak nak cari sponsor atas nama apa, kan? So kalau nak syarikat swasta nak cari sponsor, tiba-tiba syarikat lain kata, kenapa kamu ambil alih stadium ni in the first place, kan? Memerlukan sponsor pula daripada orang lain. Tapi kalau pasukan bola sepak dengan KLFA sebagai persatuan bola sepak, kita nak cari sponsor, make sense, kan? Syarikat swasta yang lain, apa ni, pemaju ke, bank ke, apa ke, dia boleh menjadi sebagai sponsor untuk maintain stadium ini, dan kita bagilah dia apa ni, advertising rights lah, apalah dan sebagainya, kan? Yang penting bila kita perform, kita perform, kita boleh jual nama KL City itu untuk nak dapatkan sponsor, ya. So kita akan cuba dapat sponsor, bukan kita nak masuk dalam poket kita. Kita nak dapatkan sponsor supaya kita boleh jadikan stadium ini lagi baik. The best. Ya, yeah? Okey, eh? Baik. So, terima kasih. Terima kasih.